لله مسجد مسجد Darussalam Jalan Pelamboyan Masjid Darussalam Jalan Pelamboyan Pelamboyan 3 ada MDA. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tunggu, Bi. Banyak apanya? Banyak pasirnya. Banyak kali. Jalan pulangnya tahu ni? Ah, jalan pulangnya ikut yang tadi aja lah. Sini kan? Dulu ya dah pernah ke sini kan? Belum? Rasanya udah. Cuma jalan dari mana ya? Cuma agak lupa jalannya. Nah, tadi karena kita lihat pakai Google. Ikutkan aja. Tak perlu pakai Google lah kalau pulang. Ini ngantuk tadi? Kata ya khutbah? Enggak. Apa katanya tadi? Tentang koruptor. Oh, itu yang teringat pernah, itu yang kedua. Hah? Tentang koruptor. Yang pertama kan syirik. Ya, ada tentang koruptor, ada syirik. Jadi apa benar kalau di Cina itu hukumannya hukuman mati? Pernah baca? Pernah tahu mungkin, belum. Presidennya namanya Zhu Rongji. Apa katanya? Coba bikinkan 100 peti mati katanya. 99 untuk menteri-menteri saya, 1 untuk saya. Kalau saya pun yang korupsi, tembak saya sampai mati, masukkan dalam peti mati itu katanya. Nah, dekat kan dekat apanya itu. Memang dia tak pernah korupsi, dia meningkat di situlah mulai meningkatnya ekonomi Cina sampai sekarang. Zhu Rongji itu, 2 periode. Kanan dan, kiri. Kiri kita rasanya. Ke sini tadi kiri. Yeah. Kanan kiri. Lupa. Ragu ya. Oh sini, iya sini. Iya, kiri kan. Jadi kita nampak dari situ ya. Iya kiri. Berikan 100 peti mati katanya. Kalau seandainya pun saya terbukti korupsi, tembaklah saya. Oh itu istilahnya pasang badan kan? Istilahnya pasang badan. Memang habis korupsi, Cina waktu itu melonjak lah. Ekonomi Cina waktu itu 10% per tahun. 10%. Maju karena hukuman mati bagi yang korupsi. Sini ya. Yang pertama dulu perempuan ada 40 orang katanya. Yang terkena hukuman mati itu. Sini ke belakang. Gue aja. Ya. Terus aja. Kalau dalam Islam itu kejadian di Pakistan. Kemudian di mana lagi? Kuwait tadi mana? Itu hukuman potong tangan. Mencuri biasa aja potong tangan, apalagi kalau korupsi kan. Orang korupsi itu jarang yang kecil-kecil, besar-besar. Begitulah. Ini jalan kita tadi. Kayaknya sih. Corrupt apa artinya dalam bahasa Inggris? Corrupt itu rusak. Rusak ya. Corrupt. The file is corrupt. Apa? The file? The file is corrupt. Apa tuh? Filenya rusak. Gitu, contoh katanya ya. This file corrupt. Ya, yeah, is corrupt. File ini rusak. Kalau buku ini rusak? Bisa, corrupt. This book corrupt. Ya. Yeah. Bisa rusak itu torn. Break bisa juga. Broken. Broken. Torn lah, koyak. Hah? Sobek. Kalau sobek apa? Torn. Torn? Ya, T-O-R-N. Kita kanan kalau salah ya? Iya. Kayaknya gitu. Tadi kita lihat sini kan salah. Iya. Kiri pun bisa juga. Kalau kiri kan Sri Kandi. Kalau kanan Raja Wali, ya kan? Kayaknya gitu. Ya, begitulah. Misal untuk khutbah tadi. Aman.